Ukuran saya itu moral. Kalau saya melihat dari perspektif budaya itu moralitas, kepatutan. Apa ya pantas? Peristiwa kemarin ini, rentetan peristiwanya itu bagi saya ya, ini memberikan pembelajaran politik apa kepada publik? Pembelajaran apa yang bisa dipetik? Misalnya, satu contoh. Kaisang dalam 2 hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua umum. Saya tidak mengatakan di situ ada peran Pak Jokowi atau tidak ya, tapi bahwa ada fakta seperti itu. Pembelajaran kepada publik adalah, oh ternyata menjadi manusia instan itu sangat dimungkinkan di Indonesia. Bayangkan, kalian ini, orang-orang ini untuk menjadi pemimpin, naik jadi kelas manajer saja, atau naik kepala bagian saja, harus berjuang, gigih berjuang, menjadi orang yang dipercaya, berpengalaman, sampai akhirnya naik pangkatnya. Itu baru level ini loh, kepala bagian, kepala apa, seksi, apa, kepala apa, kepala dinas. Ada tahapan-tahapan untuk mematangkan kepribadian seseorang, keterampilan, dan segalanya. Ada proses. 2 hari punya kartu anggota, hari ketiga ketua umum masuk bagui. Pembelajaran apa kecuali bahwa jadi manusia instan itu pilihan. Bayangkan itu kalau nanti anak muda yang sedang bertumbuh hari ini, anak-anak remaja yang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu, oh kalau gitu aku jadi Tarzan saja, gandul nama besar ayahku, gandulan jadi Tarzan, bisa lompat, ahistoris, instan, nggak ada etos, nggak ada kegigihan perjuangan. Bayangkan ketua umum partai, wow, nasional lagi. Pembelajaran apa?